Assalamualaikum, apa khabar puan-puan semua? Jumpa saya lagi Ellie dalam channel Ellie Nak Share. Puan-puan yang baru singgah di channel saya ini, jangan lupa subscribe dan tekan butang notifikasi untuk dapatkan video-video terbaru daripada saya. Isikan masa senggang puan-puan dengan menonton video-video menarik daripada saya berkaitan masak, makan, unboxing, jalan-jalan, tips dan juga petua-petua. Jadi jangan lupa teruskan menonton. Terima kasih. Kali ni saya nak share dengan puan-puan macam mana cara saya masak kari ayam untuk kuah roti jala tapi tak guna santan. Tanpa buang masa, mari kita mulakan. Okey puan-puan, kita mulakan dengan 3 bahan asas untuk menumis: bawang merah, bawang putih dan juga halia. Lepas tu kita ada 4 sekawan garam dan juga kiub pati ayam, 2 sudu besar serbuk kari, 3 cawan air, 1 sudu besar kerisik, 1 sudu besar cili giling dan juga hero kita ayam setengah ekor. Sebiji tomato ni kita potong 4. Cantiknya warna tomato tu. Kemudian kita ada 1 biji kentang yang dikupas kulitnya dan dipotong 4. Yang ni saya pergi potong dulu baru kupas kulit. First time katakan nak buat video. Kemudian kita letakkan kentang ke dalam air kosong. Tidak dilupakan juga 2 tangkai cili kering tadi. Kita potong 4 macam ni ya. Puan-puan, jom kita menumbuk. Mula-mula kita tumbuk halia 1 inci tadi. Kemudian kita masukkan bawang putih. Tumbuk kuat-kuat bagi jiran sebelah dengar. Ha, ingat aku tak tahu masak. Lepas tu kita masukkan bawang merah. Tumbuk lagi kuat-kuat bagi jiran rumah bawah pula dengar. Ha, aku masak ni tau. Itulah dia hasil tumbukan kita tadi. Tak adalah lumat sangat. Ani cili ni lupa nak record. Siap potong baru nak tekan butang record. Macam tu lah. Kita kaut bahan-bahan yang kita tumbuk tadi, letak ke tepi. Okey, inilah bahan-bahan yang telah kita potong tadi ya. Tomato, cili, kentang, bawang merah ni 1 biji tu kita hiris ya. 1 atau 2 biji lah. Yang lebih tu kita tumbuk kasar. Jadi inilah dia bahan-bahan asas untuk membuat kari ayam tanpa santan. Ayam tidak dilupakan ya. Ayam ni saya ada 6 bahagian yang besar. Jadi bahagian isi ataupun dada ni saya kena potong lah, potong 2. Bila kita potong 2 ni kan, ramailah yang dapat merasa ayam kari kita ni. Kari ayam kita ni. Potong lagi. Pacar! Kau ni dah kenapa Ellie? Bawa bersabar sikit. Kau ni tengah masak. Kita potong lagi ayam ni 2 bahagian. Habiskan. Ada lagi 1 tu. Potong lagi. Jadi dapatlah 6 bahagian ayam. Campur peha, campur kepak. Lepas dah buka api, kita tuangkan minyak. Anggaran dalam 3 sudu besar makan. Cukup. Boleh tambah lagi tu. Tu dia. Kita tambah sikit lagi. Masukkan 4 sekawan kulit kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh dan juga bunga lawang. Bunga cengkeh ke daun cengkeh? Saya rasa bunga kot sebab atas dia tu macam berbunga kan. Takpelah. Janji 4 sekawan ni ada. Kita tumiskan dia bagi mesra. Dan juga kita nak bagi aroma dia keluar. Sedapnya dengar bunyi rempah ni berdecit-decit kena tumis. Selepas itu puan-puan, kita akan masukkan bawang merah yang telah kita hiris tadi. Inilah dia rahsia untuk bagi kari ayam kita lebih sedap. Bawang hiris ni bila dia dah agak garing ataupun orang putih kata caramelize, itu yang dia akan keluarkan rasa manis tu. Jadi memang tak payah nak letak gula lah.
Tapi kalau perempuan nak letak gula pun tak ada masalah. Terpulang cita rasa masing-masing kan? Puan-puan, kita tumis irisan bawang merah tadi ni sampai caramelize. Ingat ya, caramelize. Ha, gitu. Selepas itu kita akan... Oh mak kau, melompat pula video tadi. Maafkan saya ya puan-puan. Sekarang kita akan masukkan bawang putih, halia dan bawang merah yang telah kita tumbuk tadi. Kita tumis bersama-sama dengan irisan bawang merah yang telah pun caramelize. Setelah itu, kita masukkan 2 simpulan daun pandan, 2 tangkai daun kari, lurutkan daun tu ya. Lepas tu kita masukkan 2 tangkai cili kering yang kita dah potong tadi. Tumis lagi bersama dengan bahan-bahan sebentar tadi. Apo? Cakap pun dah tak betul ha. Okey, kita tumiskan lagi bahan-bahan ni. Kemudian kita masukkan 1 biji tomato yang telah kita potong 4. Saya suka letak tomato ni awal-awal sebab apa tahu? Sebab saya suka nak bagi dia cair supaya rasa masam tomato tu keluar. Jadi tak payahlah letak asam jawa lagi. Cukup dengan asam keping sekeping. Lepas tu kita masukkan chili blend tadi tu. 1 sudu besar makan. Tumis lagi sampai nak bau. Ketibaan bahan utama, rempah kari sedia untuk berlepas. Kita tumis serbuk kari ini bersama dengan bahan-bahan tadi sehingga sebati dan juga naik minyak. Maaf, bukan naik minyak, pecah minyak. Naik minyak tu orang bergaduh. Bila rempah dah naik minyak, kita masukkan 1 cawan air. Kemudian kita kacau sebati. Pecah minyak Eli, pecah minyak, bukan naik minyak. Tidak dilupakan sekeping asam keping. Kita masukkan sekali dalam kuali. Cili merah yang telah dipotong tadi, yang tak sempat nak rekod tu. Begitulah ya puan-puan. Okey, kemudian kita akan masukkan 1 kiub pati ayam sebagai penambah perisa dalam kari ayam kita ni. Kita kacau lagi. Lepas tu kita akan masukkan cik kentang kita tadi yang kita potong 4 tadi. Kita masukkan sekali. Saya masukkan awal sebab saya nak kentang tu empuk cepat. Dipersilakan hero kita hari ni ya. Ayam yang telah dipotong 8, 6. Kalau tak ada yang ni, tak jadilah cerita kita hari ni. Dia akan jadi kari kentang tanpa santan. Maka kita gaullah ayam kita dengan rempah kari tadi. Gaul semuanya bagi sebati. Keep on menggaul. Kita tambah 1 lagi cawan air supaya kentang dan ayam tu dapat masak dengan sebati. Ya ke? Taklah nak bagi dia masaklah tadi tu. Kuah tu kurang sikit kan. Jadi kita tambahlah air. Rasanya lepas ni saya tambah lagi 1. 1 cawan. Ha tu ha. Tambah lagi 1 cawan air.
Agak-agak lah biar sampai ayam tu tenggelam. Serak pula suara ni. Okey, lepas tu kita kacau lagi ayam kita tu, godak-godak bagi dia sebati dengan rempah kari tadi. Kemudian kita tutup lah periuk kita ni, biar ayam tu merenih. Ha, nampak tu berasap. Mari kita tengok. Oh, lah. Buih. Ha, ni belum pekat lagi eh. Ha, kita kacau. Kacau bagi kat bawah tu. Jangan bagi hangit. Ini kalau makan dengan nasi panas-panas ni, jadi ni. Okey, kita tambah satu sudu besar kerisik. Ha, bila dah ada kerisik ni, jadi sebab itulah saya tak gunakan santan. Ada jugalah rasa kelapa dalam tu kan. Ha, kadang-kadang kita ni kena cuba juga benda-benda yang baru ni. Selepas itu puan-puan, kita akan masukkan satu sudu kecil garam sebagai penambah perasa dalam kari ayam kita. Kacau lagi. Dengar tak bunyi dia menggelegak tu? Aduh, hai meleleh hai Leo. Okey, lepas tu kita tutup lagi periuk kita ni. Nak bagi ayam tu betul-betul masak dan sebati dengan... buka balik. Oh, dah. Puan-puan renihkan tadi dalam 10 minit macam tu lah. Saya lajukan video ni. Okey, kemudian kita kacau lagi. Kuah tu dah nampak kurang sikit kan? Dia makin pekat. Kita testing kentang. Dah lembut ke belum? Lembut dah. Dah putus dah tu. Ni boleh makan dah ni dengan nasi ni. Asyik sebut nasi je kau Nelly. Ini kita nak buat kuah roti jala ni. Kau makan dengan nasi, habislah roti jala tak ada kuah. Bila dah nak siap tu, kita rasalah kuah kari ayam kita ni. Mana yang kurang, kita tambah. Sebab sedap tu subjektif, terpulang pada tekak masing-masing. Betul tak? Rasa lagi sekali ha. Tak puas hati ke Eli? Sedap dah tu. Tambah apa lagi? Itulah dia, kari ayam tanpa santan cap jempol, kata orang Jawa. Okey, ni cili sebagai hiasan, sebab tadi rekod cili, potong cili tak tekan butang rekod. Makanya kita buatlah satu lagi cili bentuk bunga. Masukkan dalam tu. Cantik sikit kan? Ada warna merah dalam tu. Bunga lah sangat cili kau tu Eli. Tak apa rupanya dalam tu entah. Jadilah secoet je tu ha. Kuah kari kita pun dah pekat tu puan-puan. Tak sabar nak makan dengan roti jala. Puan-puan kalau nak buat roti jala, tengok video saya sebelum ni. Senang je nak buat. Pakai sukatan cawan je. Tak payah pening-pening nak cari penimbang. Bahan pun tak banyak. Kari ayam dah masak, kita tutup api ya. Puan-puan kalau ada periuk yang lawa tu, better pakai heat diffuser ni, supaya periuk puan-puan tak jelaga dan juga bercala. Kari ayam tanpa santan dah siap. Puan-puan, dalam LRT ke tu? Ke dekat ofis tengah lunch? Ataupun atas katil dalam bilik seorang-seorang? Terima kasih kerana tonton video saya sampai habis.
kalau perempuan suka dengan video ini, subscribe sekarang dan tekan butang notifikasi untuk dapatkan video terkini daripada saya. Jangan lupa komen juga. Kita berkenal-kenalan, okey?